Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama kami AF72 Channel. Pada pagi hari ini, di hari Senin tanggal 23 Januari 2023 alias tahun 2023, kami sudah berada kembali bersama teman-teman semua di Pasar Hewan, Pasar Wage Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, pada kali ini kami akan mencoba memenuhi permintaan atau request dari teman-teman semua atau sebagian teman untuk mereview atau mengupdate harga induk anakan PO atau limousin semental loh nah. Tapi di depan nih teman-teman ada induk anak dari jenis Jabes, kita review dulu ya teman-teman. Oke, Bah, sehat, Bah. Bawa berapa ekor hari ini, Bah? Enggak bawa, Bah, ya? Oke. Tapi tetap beraktivitas ya, Bah, ya? Oke, sehat selalu, Bah. Oke, di sini ada Jabres. Ini laktasi 1. Berusaha ikhtiar untuk mengobatinya atau tidak. Yang membutuhkan dan sekalian kami juga memenuhi permintaan untuk mereview ciri-ciri sapi Jabres ya. Kalau ciri-ciri sapi Jabres sendiri yang paling enak kita tandai yaitu di punggungnya itu ada garis hitam ya. Kalau yang sudah dewasa, adapun yang berat kata hanya tanda-tanda. Tapi ada juga biasanya kalau memang Jabes tulen itu dari pedet pun sudah ada garis hitam seperti ini teman-teman ya. Ini masih pedet sudah ada garis hitamnya teman-teman ya. Kepala kecil ya, agak memanjang, kurang lebih seperti sapi Madura gitu teman-teman ya. Adapun postur biasanya lebih kecil ya. Kecil, pendek. Oke, dan ini kurus. Tapi ini belum terlalu kering ya. Ini masih ada harapan untuk gemuk. Oke, ini punya Kang Gawing ya. Indukan ya Kang ya? Berapa kali beranak nih Kang? 3 kali. Minta berapa Kang? Minta berapa? 9.000 ini teman ya. Yes, nomor 1. Oke. 9.000. Kalau induk anaknya itu berapa itu Kang? Itu anak 13. 13. Oke, yang induk anak minta 13 teman ini. Minta 13 induk anak, anak betina ya. Anak umur 3 bulan itu teman-teman ya. Oke. Kang Gawing punya. Ini kurus masih ada harapan. Yang ini bukan kurus tapi gemuk tapi hanya melengkung saja teman-teman ya. Melengkung. Berapa? 9 juga. Ya. Oke, satu harga. Oke, satu harga ya, dua ekor satu harga 9 juta saja, teman-teman ya. Oke. Oke, dua ekor 9 juta. Oke, kita geser, ini ada induk anak yang tadi dengar murah-murah induk anak. Murah mirah
Mirah-mirah bilang ya. 13.5. 13.5. Ini anaknya jantan atau betina? Betina. Betina. Sudah berapa kali beranak ini, Bos? 4 kali. 4 kali. 4 kali beranak ini, teman. Anak betina. Ini anaknya umur berapa bulan nih? Ada 2 bulan, 3 bulan? 5 bulan. Oh, 5 bulan ya. Oke, 13.5 Kang ya. Masih nego. Ya. Laktasi 4. Ada yang lebih murah lagi ya. Oke. Wow. Itu harga calo ternyata nah. Ini sama yang oke, teman-teman, saya sudah dapat harga langsung dari sang juragannya. Yang induk anak ini harga hanya 95 ya. Oke, kita cari babon anak atau induk anak PO. Ini di sini teman-teman ya. Oh, ternyata ini teman-teman sudah ber-RT laktasi 1. Sudah bervaksin, Mbak ya? Laktasi 1 ya, 1 kali beranak ya. Anak jantan betina. Oke, ini insya Allah ada jaminan sehat teman ya. Ini karena sudah ada barcode-nya ya, sudah bervaksin. Pokoknya aman, kalian bisa hubungi nomor yang di RT gitu teman ya. Ini anak jantan, ini umur berapa bulan ini? 6 bulan. Ini hasil IB apa kawin alami? Kawin alam. Kawin alami ya. Kawin banteng, Bos. Kawin banteng, kawin alami ya, Bos. Iya, kawin alami. Oke, jos banget ini. Biarpun kawin alami. Ini udah punya anak 2. Oh, sudah 2 kali. Iya. Oh, taksiran saya 1 kali sudah ditanya sudah 2 kali, teman-teman ya. Oke, mantap. Tadi pagi saya lihat bahwa cukup banyak ya. Berapa ekor jumlahnya? 6 ekor. Sudah berhasil terjual berapa ekor sementara? 4 ekor. Berarti sisa 2 ini. Sisa yang ini, yang lainnya alhamdulillah sudah terbayar ya. Oke. Sukses selalu Kang. Mudah-mudahan barokah, sukses. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini ya, teman-teman. Oke, kalau yang ini bosku, ini si mental punya siapa nih gerangan? Ya, Mamat. Mamat? Iya. Oke, si Memet ya? Ini si Memet. Si Memet, ini induk anak. Kang. Ini taksiran menurut saya laktasi 1, teman-teman ya. Ini anaknya tuh ya. Si mental. Sudah barcode. Harga berapa gerangan ini teman-teman? Mas Memet tidak ada di tempat. Thank you.
Halo, Bira. Halo, Bira. Oke, induk anak atau babon anak murah mare. Lima belasanga, 95. Oke, sing patut. 20. Tawar berapa? Orang digantung ning kali salak be untung ya wong. Iya. Ya wong iki ya kre. Orang digantung ning kali salak be untung ya. Siap, oke. Oke, ada teman kita, juragan kita. Dari mana, bos? Dari Majenang. Pada hari ini bawa berapa ekor? 5 ekor. Sudah terjual semua? Di pagi hari sukses terjual semua 5 ekor. 5 ekor kali 750 berapa, teman-teman? Hitung. Alhamdulillah bisa munggah haji. Amin. Ya. Supaya cepat naik haji dan umroh dulu ya. Kalau menunggu haji kan terlalu lama, umroh saja dulu. Oke, sukses. Terima kasih. Juragan kita dari Majenang. Oke, teman-teman, rupanya si induk anak si metal ini juga juragan Nanang, juragan Memet, terus berpartner dengan juragan tua kita, tapi biar tua-tua dia rupanya si raja kawin. Ini sementara ini beliau baru beristri dua, rencana dia satu lagi katanya, teman-teman. Ini sudah ada calon ya? Ada. Oke. Daripada berbuat tidak baik, lebih baik beristri tiga tapi resmi ya. Ini sebenarnya banyak sekali yang menawar, teman-teman ya. Banyak sekali menawar, tapi sayang disayang harga masih jauh dari harga yang diinginkan. Baiklah, teman-teman, ini saja yang bisa kami harapkan untuk hadirkan untuk Anda di video kali ini, karena induk anak pada hari ini cuma ada segini. Saya sudah cari tidak ada lagi maksudnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.